Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Ni Acik nak review satu lagi daripada tiga beradik Suzuki 150 ni. Suzuki GSX S150 yang naked. Model ni kalau Yamaha lawan dia MT15. Horsepower dia lebih kurang sama je. Harga body dia RM10,289. Harga cash on the road dia RM11,200. Murah pada MT15 lah. Motor ni colour dia ada dua je. Biru atau putih. Berat dia 133 kg. Sprocket dia, sprocket depan 15, belakang ni berapa? 46. 428 je rantai. Enjin dia dengan radar sama je. Tapi dia berat lebih 24 kg. Sebab dia besar sikit, tayar dia pun besar, berat. Tapi biasalah, ni motor nak cantik, kalau nak laju kena cari 1000cc lah. Suzuki biasa harga dia tengah-tengah, bawah pada Yamaha. Dia nak jaga harga, jadi motor ni tak ada ABS. Tapi dia punya brake system memang dah bagus, ada 2 piston. Acik tengok dia punya piring, kalau yang depan nampak besar, memang cantik. Memang safety. Enjin double overhead cam memang power lah. 19 horsepower ni sama je dengan Y16 dengan R15. Yang acik suka Suzuki ni, dia punya ketinggian tempat duduk tu, kita duduk sedap. Dia memang buat untuk orang Asia lah, Jepun ni buat untuk orang-orang dia, orang-orang kita. Orang tinggi 160 hingga 175 cm duduk memang sedap. Dia ni dengan radar dia tinggi 2 cm je. Cuma komen acik, motor kalau gear 6 ni, kita tak payah main sprocket dah, tak payah tukar. Kalau kita nak laju, kita jangan ketukar sprocket kecil. Kita main sampai gear 5 je. Jadi dia dah standard macam tu. Acik punya komen lah pasal motor ni. Lawa, gaya, tahan lama dan reliable. Boleh harap lah tak ada sakit, tak ada mati tengah jalan, tak tentu pasal. Itu yang penting sekali bila kita beli motor ni. Dengar sendirilah bunyi enjin dia pun lembut. Ni motor ni kalau kita belasah aja pun susah nak rosak ni. Dia memang dia dah kontrol dah. Memang dalam dia punya daya upaya dia dah memang tak ada hal lah. Okey, itu jelah cik boleh komen. Dengarlah bunyi dia, kalau ada apa-apa komenlah kat bawah nanti. Jangan lupa like lah share lah dengan member-member. Okay, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.